Bupati Minahasa Insinyur Royke Oktavian Roring MSI gelar open house pada perayaan pengucapan syukur Kabupaten Minahasa di rumah dinasnya pada Minggu tanggal 22 Juli 2019. Perayaan pengucapan syukur oleh Bupati Minahasa diawali dengan ibadah bersama di gedung Gereja Betel Kembuan Kecamatan Tondano Utara yang turut dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe, sejumlah pejabat Pemprov, pejabat Pemkab Minahasa, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta jemaat dan masyarakat Kembuan. Usai ibadah bersama, kemudian dilanjutkan dengan open house oleh Bupati. Warga masyarakat Tondano diberi kesempatan untuk berpengucapan syukur bersama di rumah dinas Bupati. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe SE bersama sejumlah pejabat dan kepala daerah terlihat datang dan disambut langsung oleh Bupati Minahasa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa. Streaming News, DoTV.